have you been smiling? It seems like it's been too long. Some days I don't feel like trying. So what the fuck are you on? Whoa, whoa. I think too much. We drink too much. Kak, ada jobi gak? Ada, 1 kilo. I want to know, where do we go when nothing's wrong? Cause all the kids are depressed, nothing ever makes sense. I'm not feeling alright, staying up till sunrise and hoping shit is okay, pretending we know things. I don't know what happened. My natural reaction is that we're scared. Oh, 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 oh. Halo teman-teman semua, jadi aku sekarang udah dari CP, lagi mampir ke mall karena aku ada keperluan, mau nyari anti-gores buat HP aku sama mau nyari kado buat ulang tahun temen aku kan. Di sini kayak lagi ada acara rame banget kan, seru situ gak sih? Situ tuh, cuma gak berani. Baru kali aku ngomong sih, soalnya kalau di mall tuh sebenarnya nggak boleh gitu loh. Ya pokoknya nggak boleh aja, kesalpamen tuh nggak boleh, kayak rasanya gitu kan. Aku nggak tahu, tapi waktu itu kalau nggak salah aku nemu youtuber, maksudnya kayak aku nonton terus dia kena usir gitu sama satpamnya. Cuman bukan di CP sih, aku nggak tahu sih, tergantung gitu, beda-beda. Soalnya sih malu banget sih ya, soalnya di Indo tuh kayak apa ya, kayak anjay youtuber kan, kayak what? Kayak maksudnya kayak ya udah aku cuma pengen mendokumentasi satu hari ini, tapi kayak bersih banget deh, nanti dulu ya. Pretending we know things, I don't know what happened. My natural reaction is that we're scared. Nah, buat teman-teman yang misalkan nggak mau kemana-mana tolonnya, kalian bisa datang ke CP karena ini juga lagi dibikin gitu, apa sih namanya, pohon Natal raksasanya. Jadi bisa merayakan di sini dan tahun barunya juga sih. Jadi kalau misalnya pakai casing lama biar nggak bercak-bercak. Kalau pakai casing lama nih kan dia suka lembab, terus ada bercak-bercaknya gitu. Oh iya, ngerti. Apalagi ini kan dia glass, suka ada apa sih, debu-debu kayak gini nih. Lama-lama kan dia berkerak. Kalau dilapisin sewaktu-waktu kakak buka, dia ininya masih mulus. Bah, sekarang aku udah kelar ini-ininya. Ini kayak ada patternnya gitu, kayak tuh kalian lihat gak sih? Kayak lucu banget, terus ini kayak ada candy-candy. Cuma tadi awalnya aku mau yang pet, ternyata habis. Jadi aku pakai yang kayak donat-donat gitu. Sekarang aku mau nyari kado dulu buat temen-temen aku. Buat temen aku. Jadi mau kayak bakal beli baju aja deh kayaknya, ya nggak sih? Dan dia cewek sih. Jadi kayak aku bakal ke H&M, ke Tinder sih. Aku nemu satu, tapi bukan buat dia, tapi buat aku. Yes. Dan ini diskon 50%. Tapi ini lucu gitu, nggak ada kotor, nggak ada apa-apa. Padahal kayaknya mungkin mau ganti season atau apa, nggak tahu juga sih. Aku udah nyobain, kayaknya oke sih. keluar barangnya. Paling aku nanti kayak jalan-jalan bentar, dan ini makan dulu sih, udah lapar banget, gak fokus weh. Bulanan, aku beli Indomie, mau beli ya pokoknya cuma sekilan buat aku live streaming, oke? Just talk, can we just talk about where we're going before we get lost, let me up, whenever we do it alone, I've never felt like this before, I apologize if I'm moving too far, can we just talk, can we just talk, figure out where we're growing, yeah. Started off right, I can see it in your eyes, I can tell that you want more. What's been on your mind, there's no reason we should hide, tell me something I ain't heard before. Oh, I've been dreaming about it, and it's you I'm on. So stop thinking about it, can we just talk? Can we just talk? Before we get lost, let me out. Guys, aku udah kelar belanjanya. Dan aku udah belanja buat baju aku sendiri lagi. Terus aku udah pesen Gojek juga buat balik Gokar sih sebenarnya. Ini sekarang agak OTW jalan aku sana. Dia di depan ya agak jauh sih sebenarnya. Aku jalan dulu ya. Wait. Penthouse view, left some flowers in the room. I'll make sure I leave the door unlocked. Now I'm on the way, swear I won't be late. I'll be there by 5 o'clock. Oh, you've been dreaming about it, and I'm what you want. So stop thinking about it. Can we just talk? Can we just talk? Halo semuanya, aduh keponya rakan. Sekarang aku udah nyampe di rumah, ntar lagi mau siap-siap dulu, mau bikin cemilan, terus makan dulu, baru live streaming sih. Tapi kayaknya aku bakalan ngedit dulu sih ya, supaya masih produktif. So kalau misalnya kita dari rumah terus ngelakuin sesuatu yang kayak ya tidur, rebahan, kaum rebahan ya kan, otomatis tidur ya. Jadi ntar pasti langsung ya bikin cemilan, minum susu, langsung aja ngedit, baru live streaming. Oke? Di kamar tinggal santuy, enggak sih, aku langsung mau edit dulu, aku abis dulu, lagi, sip, nyala, biar nyala. Dan habis itu aku mau siap-siap live habis ngedit, tapi kayak aku bakal langsung ngedit vlog ini. Cuman karena memorinya masih di sini, mungkin aku bakal coba nyari referensi juga sambil lihat-lihat vlog orang lain. Jadi kayak, oh, gue tahu mau ngedit yang kayak gimana. Kabar kalian ya kan? Kayaknya sekarang baru kita sesi ngobrol-ngobrolnya ya kan. Jadi tuh gue udah selesai belanja buat beli anti-gores HP ya kan. Terus yang seperti kalian lihat ini menurut aku sih lucu banget sih, walaupun kayaknya mahal, cuma ada diskon 50% gitu. Kita cinta diskon, nggak kayak gue doang. Kalian juga? Kalau iya komen. Aku nyari kado itu aku beli kaos aja buat dia. Karena aku juga bingung sih maunya apa gitu kan. Aku cuma tahu kayak bukan ukuran baju sih, tapi kayak badan dia semungil apa, dia badan mungil gitu kan. Aku tahu, oh jadi kayaknya kasih yang cute aja. Oke, apa ya, aku nggak peduliin brand sih, cuma aku peduliin tuh size ya. Sumpah nyari baju yang kecil kayak apa ya, kayak untuk mungil badan aku, kayak dewasa tapi enggak ya kan, dewasa tapi mungil gitu, susah banget nyarinya. Jadi aku kayak lebih suka jalan-jalannya ke Cepek, soalnya kan kayak situ banyak banget kayak baju-baju yang ada yang kecil. Kadang kalau misalnya aku nggak ada baju ya aku carinya ke tempat anak-anak loh. Terus anak-anaknya ambil yang size yang gede gitu. Habis itu apalagi ya, aku cuman kayak jalan muter terus bikin footage yang keren. Aku mau pengen cerita nih guys. Jadi tuh pas aku lagi bikin footage-nya gitu ya kan, kayak aku sendiri gitu kan, ada yang ngeliatin. Kayak sempet ketemu ya kan. Terus aku lagi jalan naik eskalator yang ini kayak gini nih. Oke, aku lagi jalan, terus aku tuh naik lagi gitu. Kan muter kan, otomatis kayak naik turun gitu. Terus ada yang bilang, "Eh, dia naik lagi, coy. Waka-waka gitu." Kayak aku kayak sumpah malu gitu loh. Soalnya kayak apa sih, iya udah pura nggak ini kayak. Terus dia ketawa sama temen-temennya kenceng banget. Ya ampun, jadi malu. Semoga dia nggak nonton sih, kan nggak tahu juga ya kan, karena video YouTube itu kan bisa menyebar luas. Terus apa lagi ya, pulang. Oh sama nih serunya, sebenarnya di mall itu nggak boleh bawa kamera. Rata-rata ya, bukan nggak boleh, tapi rata-rata kebanyakan nggak boleh bawa kamera. Terus misalnya kayak di supermarket itu kadang ada yang boleh, kadang ada yang nggak boleh. Aku nggak tahu itu boleh apa enggak, cuma aku ambil aja. Terus aku ada beberapa kayak ditambahin pakai kamera HP aja sih, kayak gitu. Nggak juga sih, aku yang kamera HP pas ketika ya kalian bisa lihat resolusinya beda sih ntar sih. Oke, kalau misalnya kalian suka sama vlog aku yang kayak begini ya kan, tolong komen please, kasih saran dan kritik. Kalau misalnya kayak ada yang nggak suka atau gimana, bukannya apa ya, aku nggak bisa nyesuaiin satu-satu selera kalian, tapi kalian cobalah ngasih saran aja kalau misalnya kurang atau gimana. Oke? See you next vlog guys, bye bye.